Ini lumbung padi dari Rembang. Dibawa Mas Mul ke Bali, diinstal di sini, dan nggak tahu ini jadi apa ya ini ya. Jadi kamar, kita lihat ke dalamnya. Nah, ini dalamnya. Jadi kalau kamu bisa mencium, baunya bau jati. Mungkin tua ya Mas ya? Ya, sangat tua. Ciri khasnya nggak ada sambungan, Pak. Ini semua nggak ada sambungan. Oh ya, utuh semua ya? Ya. Satu ini ciri khas bangunan tua apa? Struktur kayu tua itu nggak ada sambungan. Iya, iya. Sudah mirip ya, Pak? Bapak saya kelihatan. Ibu belum ya, Pak? Ibu muda ini. Nanti apa? Ya, apa ibu muda. Anatomi, detail anatominya nanti. Betul, betul. Menyusul, Pak. Pura-pura. Jadi gimana caranya? Ya. Ini masukin aja. Iya, masukin aja. Set. Terus ini dulu tiriskan. Ya, dikit. Set. Ya. Terus itu. Dah. Ya. Dari blok enggak apa-apa nanti kasih air lagi. Oke, set. Oh, kurang air. Oh, kurang air. Oh, ternyata ngelukis air juga sulit. Pas pelajaran ini saya enggak masuk dulu. Ya, enggak usah ditiriskan aja. Langsung. Oke, langsung ya. Oh. Saya dulu pernah gambar juara 2, Mas. Serius, saya benar. Dan gambar saya dikirim ke Jepang waktu itu. Biasanya belok. Ya. Dan saya percaya. Cuma nggak bisa lihat. Kasih air lagi. Ini adalah pelajaran untuk semuanya ya. Ini saya mewarnai warna dasar dulu. Dan nanti setelah itu baru akan ada detailnya. Sampai di sini sudah tahu kan? Nah, pelajaran berikutnya sekarang. Ini yang ngajari siapa tahu Mas? Tiriskan dulu, ambil lagi. Iya. Sekarang Ibu. Tambah air lagi. Oh, tambah air lagi. Kok saya terpengaruh anunya ya? Kacamatanya, jadi nggak berani nabrak. Padahal mesti yang ditabrak ya. Ya. Enggak usah ditabrak ya. Yeah. Kan dikasih air kan tipis kacamatanya. Oh iya iya iya. Hah? Wah. Aduh. Mas, makasih ya. Iya. Ini kan judulnya kolaborasi.